Ikan gelam ikut berdua ketemu channel Alfi Jeffrey. Okay guys, so hari ni seperti yang Afiq janjikan dekat korang, yang Afiq akan comeback balik berubang. Okay, seperti yang mana korang tengok dekat tajuk tadi, inilah dia hidangan yang Afiq akan masukkan hari ni. Samyang ramen dan juga ayam goreng cheese. Ini dia guys. Tadi nak turun sangat, takut jatuh. So ayam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gitu lah, 13. So tambah masa, tambah masa dengan masa. So jom kita start kita punya mukbang, okay? Let's go. Tak apa, kita minum air dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Dia macam agak keras sikit sebab dah sejuk dah. Dia tak set up apa semua lagi tadi. Okay. Alright. Okay. Bismillah. Panjang ya tarik. Right. Ya goreng cheese. Ya, rasa dia. Tak. Ini semua ni Afiq beli tadi, take away. Alah, tak sempat tadi. Kalau ikutkan Afiq masak selalu. Masak ramen sendiri. Sedap berair dah aku ni. Tips dia jangan minum air. Kalau minum air auto kenyang. Tak boleh. Okay, ayam cheese yang kedua. Dah. Dia actually, kalau korang makan dengan ramen ni, yang ni yang plastik hitam, tak silap api rasa dia. Kalau kan plastik hitam kan dia pedas. Kalau korang makan dengan ayam cheese ni, insyaAllah boleh apa kurang ke pedas tu. Boleh lah, tak ada, tak rasa pedas sangat. Jom yang. Makan. Yang. Ola, berair yang hidung ayam. Pedas sangat. Cepat pedas. Rasa sikit. Pedas lah. Ambil ayam lah. Kok hilang pedas. Lagi strik nanti. Dah. Tak nak. Okay. Bagi rasa je. Berair hidung serabut lalu dia pedas tak? Pedas Afiq jenis, kalau pedas memang jenis berair hidung macam tu. Okay.
Oke. Okay. Pergi ya, nak pergi habis sore. Wait guys. Alright. Saya rasa macam nak makan lah. Yam je lah dulu. No. Serik makan sore ni. Sebenar-benarnya, selalunya saya buat dengan orang. Okay guys, so Afiq ni tak berjaya untuk habiskan sebab cheese attack. Cheese. Sebab rasa dia muak. Lepas tu satu lagi sebab tak ada sebab. Sebab dia muak. Tu je sebab cheese. Okay. Okay, so itu sahajalah konten kita pada kali ini. And korang komen dekat bawah korang nak Afiq bubang apa and dengan siapa lepas ni. Okay. So itu sahaja konten kita pada kali ini. Jumpa lagi pada next episode. Bye.